Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Salam olahraga dan salam prediksi bola malam ini. Kembali lagi di channel Prediksi Bola. Akan berbagi prediksi 4 tim parlay malam ini. Ada 4 tim pilihan di sini. Prediksi malam ini akan berikan ke kawan-kawan. Dan sebelum kita lanjut ke prediksinya, saya ingatkan untuk bantu support channel ini dengan cara subscribe, tekan juga lonceng notifikasinya biar kawan-kawan tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Nah, langsung aja di sini saya mulai di laga pertama Liga Inggris, Watford versus Norwich City. Watford memberi 1/4 ke Norwich, over-under-nya di angka 2.5. Head-to-head 5 pertemuan terakhir, Watford selalu menang di 5 pertemuan dengan Norwich. Bermain di kandang sendiri, saya prediksi Watford bisa menang, jadi saya ambil Watford di handicap dengan memberi 1/4 ke Norwich. Over-under di sini saya mainkan under 2.5 bola. Yuk, kasih yang laga yang kedua. Ya, itu laga yang pertama ya. Silakan ambil over-under, maksudnya under 2.5 dan ambil handicap 1/4 memberi ke Norwich City. Match yang kedua ada Liga Italia, Hellas Verona versus Bologna. Ya, di Serie A Italia, Hellas Verona memberi 1/4 ke Bologna, over under yang ke 2.5. Di sini saya gas Hellas Verona memberi 1/4 ke Bologna dan over under di sini saya mainkan under 2.5 bola. 1-0 atau 2-0 untuk kemenangan Hellas Verona. Lanjut untuk match yang ketiga dari La Liga Spanyol, Espanyol versus Real Betis. Match ini Real Betis bermain lek-lekan ya. Bandar menyediakan opsi lek-lekan, over under yang 2.5. Di sini saya ambil Real Betis dengan bermain di lek-lekan 0-0. Over under di sini saya mainkan over 2.5 dan saya prediksi ini bisa saja 2-1 atau 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Silakan ambil Real Betis di laga single bet malam ini di tanggal 21 sampai 22 Januari. Semoga bisa cebol lagi single bet malam ini, ambil Real Betis ya. Laga yang keempat yang terakhir ada di Liga Prancis, Bundesliga. Ini Liga Jerman atau Bundesliga Jerman, ada Eintracht Frankfurt versus Arminia Bielefeld. Handicapnya, Eintracht Frankfurt memberi 1/2 bola ke Arminia, over under di angka 2.5. Di sini saya lebih yakinnya bermain di over 2.5 dan saya ambil Eintracht Frankfurt memberi 1/2 bola ke Arminia Bielefeld. Prediksi skor 2-1 untuk kemenangan Eintracht Frankfurt atau 3-1 atau 3-0 untuk kemenangan Eintracht Frankfurt. Ambil Eintracht Frankfurt dengan mepur 1/2 di handicap dan over 2.5. Di Bundesliga ya, bukan di Liga Prancis melainkan di Bundesliga. Sorry, saran nulis. Ambil 1 di Bundesliga, 1 di Liga Spanyol, 1 di Serie A Italia dan 1 di Liga Premier Inggris. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan yang lagi menonton. Semoga kita cebolkan lagi kantong bandot dan semoga berkah untuk kita. Jangan lupa untuk bantu support channel ini dengan cara subscribe dan like-nya dan juga komen ya. Sampai jumpa lagi dan salam olahraga. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it.